Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Baik sahabat, di video kali ini tentang cara mudah menukar koin Rolly jadi paket data atau kuota internet ya sahabat ya. Baik sahabat, langsung aja di sini saya akan coba praktekkan. Oke, saya buka dulu aplikasi Rolly saya. Baik, sedang proses muat, kita sabar dulu menunggu. Nah, sebagai contoh ini ya, koin saya yang sudah terkumpul ya sejumlah 72.800. Nah, kita pun juga bisa ya mengumpulkan koinnya semisal dengan cara cek harian ya, mengisi survei, main games dan juga aktivitas lainnya ya sobat ya. Nah, di atas ini ada beberapa menu ya, ada beranda, aktivitas dan juga hadiah. Oke, langsung aja di sini saya pilih ya menu hadiah. Oke, saya klik. Nah, ditampilkan seperti ini ya sobat ya, ada beberapa penawaran ya. Oke, sesuai dengan judul ya, saya akan tukar ya menjadi paket data atau kuota internet ya. Sebagai contoh di sini saya akan tukar ya paket data 150 MB ya. Oke, langsung aja saya pilih dulu ya yang atas ini ya. Oke, saya klik. Kita bisa baca dulu, apabila sudah paham ya selanjutnya klik tukar. Oke, klik tukar. Jadi apabila sudah yakin ya mau tukar hadiah, klik tukar. Oke, nah ini ya sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan tunggu dulu ya SMS masuk ya. Baik, ini SMS sudah masuk ya. Selamat, Anda mendapatkan kuota 150 MB ya, dapat digunakan di seluruh jaringan Telkomsel ya. Jadi caranya cukup mudah sekali ya sahabat ya. Jadi seperti itu tadi ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian tadi ya sahabat ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.